Oke, guys. Oke, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel Aurel. Bukan Pok ya? Nur. Mending kamu ganti namanya di Pok Nur. Oke. Pok Nur channel. Namanya ganti aja, jangan Aurel Hermansyah lagi ya. Jadinya Aurel Halilintar. Salah. Sederhana perhatianmu luar biasa. Pokoknya benar-benar itu aku bercanda sih. Namanya jadi Aurel Atta. Ya enggak? Boleh enggak? Atau Aurel A. Aurel A. Enggak, AHA Family. Saya banyak yang nanya. Kemarin aku baca DM, kapan nih ada AHA Family gitu katanya. Doain ya, guys. Oke, guys. Ini hari terakhir aku bertemu dengan dia. Sampai sudah kok hari terakhir sih? Kamu mau ini terakhir? Udah gak usah ngomong hari terakhir. Enggak, maksudnya hari terakhir ketemu sampai berita corona ini sudah tidak ada gitu. Kalau ini tuh kayak udah gak, udah orang udah boleh pergi keluar gitu. Ya. Yang penting happy. Aku happy, kalau aku sama kamu aku happy sih. Iya, aku juga. Oke. Enggak, kita sekarang main serius. Jadi sekarang aku mau main. Oke, ini harus jujur ya. Oke. Okay. Ini kamu yang bikin, Julia. Demi Allah, ini tim yang bikin. Jangan. Enggak apa-apa, ini cepet-cepetan aja. Okay. Ini adalah pertanyaan siapa yang paling suka titik-titik. Jadi 1 2 3 gitu. Harus jawabnya bareng. Oke. Okay? Enggak boleh duluan dan enggak boleh lama. Kayak 1 2 3 langsung. Oke. Okay. Pertanyaan pertama. Ah, ini mah udah pasti gua banget. Siapa yang paling suka ngambek? Kamu. Itu udah pasti. Ngeselin kalau ngambek. Ya itu udah biasa. Pertanyaan kedua. Siapa yang paling suka dandan? 1 2 3. Dewa pun kamu. Kamu lebih ribet daripada aku semua. Aku sekarang kalau dandan karena dia abang bilang aku dandan yang masih tebel-tebel. Sekarang kalau dandan benar-benar cuma 10 menit. Wow. Kayak benar-benar cuman terdadak kelar. Aku terus juga, rambutku juga sekarang aku udah jarang banget nyatok. Ini cuman poni-poninya doang, dikit-dikit doang. Enggak lah, mana aku kan cuma pakai wax doang udah. Waxnya emang gitu? Kamu? Atau enggak Panji? Enggak Ale? Aku udah lama. Ya karena kamu yang pakein, kalau orang lain mah cepet udah beres. Aku enggak pakai bedak, enggak pakai lipstick, enggak pakai. Pake kemarin kita pakein bedak. Okay. Enggak, itu inisiatif kamu sendiri. Enggak, next. Oke. Okay. Siapa yang paling suka bikin emosi? Satu. Aku gak akan emosi kalau kamu gak mau mulai duluan. Kamu tuh suka ngeselin, tau gak? Kamu kan gak sadar. Mana bisa orang sadar? Kamu juga sukanya ngeselin karena yaudah kita, yaudah kita berdua aja. Sama-sama kalau gitu. Iya, sayang. Siapa yang paling lama balas WhatsApp? Kamu, akuin dong. Ya kalau itu. Kalau aku tuh kayak handphone aku tuh bener-bener nempel banget sama tangan. Jadi abang nggak nyampe 5 menit atau nggak nyampe 1-2 menit, aku tuh selalu langsung cepet jawab. Kalau abang sebenarnya aku cepet juga. Abang cepet sih, tapi kalau lagi kerja dia lama, cuman aku juga ya udah lagi kerja. Karena aku juga tahu dia kerjanya ngapain sama siapa. Kecuali dia benar-benar kayak ngilang, nggak jelas, nggak ada kabar, nggak ada. Nggak pernah, aku nggak pernah gitu. Ya kan aku bilang kecuali sayang. Aku baru kayak. Aku tuh aslinya ya. Jarang banget buka WhatsApp, jarang banget ngechat. Sampai tim gua aja tuh semua. Jangankan tim, sampai bunda. Kemarin ini lucu banget, sumpah. Bunda kan ngomong kayak gini. Ih, Ata tuh kalau di WhatsApp bunda kenapa sih nggak bales? Di bunda dikasih nomor dia yang mana sih? Gitu. Karena kan abang ada nomornya ada banyak kan? Banyak, cuma dua. Ada tiga, satu tiga. Kerja, satu... Nggak, cuma dua. Telepon yang ngeselin. Itu buat nonton YouTube. Nomornya cuma dua. Nih, terus tiba-tiba bunda ngomong, Ata tuh pansar aja dia suka gak balas WA-nya bunda. Oh, bunda dikasih nomor lain pula. Enggak bun, sama. Itu dia saking gak suka baca chat orang. Jadi begitu, sampai bunda aja kayak, ya ampun bener-bener. Cuman dia doang yang dibalas. Karena gini sebenarnya guys, aku tuh jarang buka WhatsApp, tapi seringnya bukanya Telegram. Nah Telegram tuh orang-orang terdekat doang. Kalau gak orang tuaku, ya ada grup adik-adikku, ada dia. Kalau bunda makanya emang WA doang. WA, kalau bunda pakai Telegram pasti lebih cepet aku balasnya. Karena kayaknya sih aku, karena WA tuh ada grup kerjaan, grup ini, ya, grup jadi, itu banyak jadi, banget. Jadi kayak ke tumpuk-tumpuk gitu. Iya kayak ribu, kayak bisa 20.000 kali notificationnya kayak uyang juga gitu kan. Ya jadi gak ada bermaksud melama-lama kan. Oke. Siapa yang paling suka telat? Satu,
2, 3. Bisa. Aku selalu datang ke lokasi paling cepat kan, paling pagi. Sampai skrunya aja belum datang, aku udah datang. Dep, ini Devi kalau punya YouTube tolong komen di bawah deh. Silakan komen. Siapa yang suka telat, ya Allah, ya Rabbi. Aku. Iya. Dulu. Sekarang aku termasuk yang paling cepat. Sampai timku aja tuh bingung. Jadi misalnya dia bilang, "Bang, besok jam 8 ya." Aku jam setengah 7 udah nyampe. Iya, sekarang sih alhamdulillah Abang. Sampai aku manggung sama keluarga nih. Di manggung jam 8 pagi, jam 6 aku udah nyampe duluan di antara yang lain. Karena aku kalau kerjaan cepat, harus selalu on time. Cuman dan aku orangnya cerewet banget sama Abang. Jujur ya kan? Aku main cerewet kalau dia mau cuman aku kalau misalnya enggak soal kerjaan, memang enggak suka telat gitu loh, guys. Jadi harus mengcombine kerjaan sama enggak kerjaan tuh harus bagus. Siapa yang paling cerewet? 1, 2, 3. Emang aku cerewet banget. Bukan aku selalu cerewet kayak misalnya, tapi cerewetnya tuh buat kebaikan dia. Jadi kayak kadang dia suka apa atau apa kayak, lebih kayak ke emak-emak sih, mama rempong bawa gitu aku banget. Sebenarnya gak apa-apa sih cerewet tuh bagus, guys. Karena kan perempuan. Cuman asalkan cerewetnya enggak disgusting ataupun harus tahu sikon, misalnya dia lagi pusing atau dia lagi stres atau lagi apa atau lagi kerjain sesuatu. Enggak, paling cuman kayak sayang gitu doang. Itu enggak cerewet. Tuh, manja. Dan namanya utah. Karena saat ini janganlah cepat berlalu. Oke, lanjut. Siapa yang paling perhatian? 1, 2, 3, aku banget. Tapi yang perhatian guys sama aku. Aku aja sekarang pengen makan seblak dari kemarin. Apaan, abang cuek aja. Cuek gimana kita? Kalau ini kita gak lagi masa-masa gini, aku udah keluar nyari seblak. Ayo kita nyari yuk bareng, udah naik mobil kita jalan tuh. Tapi abang ini sih, kayak waktu itu aja aku nyari kue, inget gak? Aku pengen banget kue ini sampai bener-bener aku masukin ke Instagram. Terus tiba-tiba dia beliin. Abang tuh sweet loh sebenarnya. Kalau nggak kejadian gini, aku langsung keluar, guys. Cuman kalau misalnya belinya lewat online, jagoan dia. Karena aku minta beliin apa-apa aja sama dia. Kayak beliin minuman ini dong, beliin ini. Abang tuh selalu kayak gini. Sampai kadang kalau dia lagi di rumah aja kan jauh. Aku di rumah, dia di rumah. Kadang Panji, kak, abang pengen makan ini. Katanya kakak yang tahu, aku yang orderin. Karena dia tuh untuk pesan-pesan dia lebih jago gitu loh. Jadi malah kalau kebalik, kalau dia minta aku mesin, malah aku malah bingung gitu. Jadi aku kan minta tolong dia. Karena aku di rumah aja tanya ke dia, ini belinya dia gitu. Karena aku emang jarang banget pesan online gitu. Orangnya tuh kampung banget. Ya laki-laki mau gitu sih. Maunya tuh belinya di toko aja gitu. Sama kayak Bibi dia. Siapa yang paling suka main dan gak inget waktu? 1, 2, 3, abang. Kalau udah main PS. Oh no. Kalau main FIFA, subhanallah. Harus sampai digeret, ditarik, di kalau bisa ada air diguyur. Ya itu karena ini, guys. Karena kita kan lagi masa-masa kayak gini, jadi emang kerjanya di rumah aja gitu. Jadi di rumah aja, aku kan bikin cup sama anak-anak. Jadi ya nggak mau gitu. Aku lagi main bareng-bareng. Dia kalau lagi main anak-anak tuh kayak bener-bener sampai jam berapa pagi gitu. Ya kasian juga sih, soalnya dia nggak ngapa-ngapain juga di rumah, apalagi dia sepi sendirian. Aku kan di rumah rame, ada bunda, ada pipi, ada adik-adik aku, jadi nggak boring gitu loh. Dia senangnya kalau di rumah tuh cuman dia sama tim-timnya kayak gitu. Paling ada adikku 1-2 sama Torik. Iya. Oke, next. Siapa yang paling lama di kamar mandi? Enggak sih. Enggak, kita berdua kalau mandi cepet. Kita tipikal orang yang kalau mandi itu namanya mandi kepret. Cepet, kita cepet loh mandinya. Kayak Jadi kita kalau misalnya mau pergi tuh, nah sekarang abang gak pernah telat gara-gara dia kalau mandi siap-siapnya udah gak lama di mobil. Emang selalu gitu? Enggak. Gue siap-siap selalu di mobil. Enggak. Makan, kalau makan tuh aku yang kesel dia kalau makan di mobil, berantakan. Karena kalau di rumah tuh lama guys, nonton dulu. Nah aku kalau makannya sambil nonton. Iya abang kayak enak, bener-bener kayak Arsya banget kalau makan sambil pakai iPad, lucu banget. Nanti kalau udah sambil ngobrol gitu. Iya aneh nih. Kelemahan susah fokus. Emang kamu suka susah fokus? Iya, jadi gampang kepikiran apa-apa, blablabla. Kayak kirim kerjaan, pengen bikin lagu, pengen bikin ini. Kayak kebanyakan ide gitu. Jadinya suka bingung. Suka bingung, jadi kalau daripada aku makan mikirin kerjaan, mending aku nonton gitu. Nanti aku lagi gini nih, aku pikirin kerjaan, aku nulis. Jadinya gak jadi abis makan. Pernah gak lagi gitu, aku lagi makan berarti terus aku nulis? Sering. Nah,
siapa yang paling sering nasehatin? Satu detik. Kamu yang paling lebih sering nasehatin sih ke aku, kayak misalnya gini. Ya nggak boleh males, harus rajin. Terus kalau lagi main film, aku nasehatin kamu harus gini, pede, ini itu. Kalau bikin YouTube, bla 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 bla, aku kasih tahu. Ya, emang tugasnya laki-laki harus adalah membimbing. Jadi kita membimbing jadi lebih baik. Kalau kadang dia nggak mau sih. Mau. Kamu? Selalu mau, kok selalu hilang. Mau guys. Siapa yang paling ngerin dong, guys. Susah dibangunin? Kamu, aku selalu bangun paling duluan. Kamu? Enggak. Iya, udah nggak perlu di. Gak perlu diragukan lagi, aku tuh orangnya bangun main cepet. Karena dulu aku tuh biasa gak tidur lama. Jadi ketika aku tidur lama, bangun aku cepet banget. Karena aku bangun tuh masih di atas. Soalnya kan aku kadang kan tidurnya kan juga pagi. Jadi makanya aku bangunnya siang, kayak gitu. Iya. Siapa yang paling lama angkat telepon? Angkat telepon... Abang. Enggak ada sih. Abang selalu alasan bilangnya ini WA-nya enggak ada notification-nya. Emang enggak ada. Coba kamu telepon sekarang. Bener ya? Iya, coba. Ya enggak tahu ya kalau lagi ada. Bukan mobile, WhatsApp dong. Oh, sorry. Emang aneh guys WA aku tuh. Ya sekarang ada. Alasan. Coba lagi. Enggak. Demi Tuhan. Coba jadi, lagi. Coba misalnya aku lagi buka jadi Telegram. Jadi kan aku suka kesel nih kalau misalnya tiba-tiba kayak misalnya aku lagi buka Telegram nih, coba apa kamu telepon. Misalnya penting banget kayak aku bentar sayang. Ya enggak tahu berarti. Kemarin tuh pokoknya enggak. Dan aku selalu telepon balik, tapi ketika aku lihat gitu aku akan telepon balik. Abang telepon balik sih. Tapi ya gitu, cuman kadang aku suka kesel aja kayak misalnya ada sesuatu yang benar-benar penting banget terus tiba-tiba dia enggak angkat telepon kayak, "Ya Allah, sedangkan di chat dia juga enggak jawab kayak, please itu ini penting." Lagi kerja. Enggak, tapi pas aku lagi nanya anak-anak. Enggak, itu Abang ada. Ya ada lagi ngapain, lagi kerja, lagi di studio, apalagi ngedit. Apalagi aku ingat banget kadang-kadang aku tuh kan anaknya suka mencari tahu gitu. Terus kan selalu nanya ke tim temannya dia. Abang udah makan belum? Abang lagi ngapain? Abang udah minum obat belum? Abang udah gini belum? Belum itu belum? Nah, satu ketika lucu banget. Dia gak balas chat aku. Tapi pas aku suruh fotoin Abang, dia lagi megang HP. Ayo. Ya aku sebel banget sih sama kamu. Dia lagi nulis mungkin, atau aku lagi kerja. Lagi misalnya aku kan suka bikin script. Lagi nonton Korea. Sok, lanjut. Oh, nonton Korea itu iya. Nah, di lokasi syuting ya. Dan bukan handphone yang ini guys, jadi telepon tuh nggak tahu. Aku megang handphone lagi nonton Korea. Kalau nonton Korea dia saya punya HP khusus buat nonton banget lagi. Iya itu. Emang rada nggak penting sih. Soalnya kalau aku di sini nanti aku nggak bisa berhubungan sama kamu lagi, nanti habis baterai. Demi aku bisa berhubungan sama kamu, handphone ini aku biarin keep. Oke. Sebentar. Nggak. Siapa yang paling suka ngalah? Itu kayaknya iya deh, dia soalnya apa? Aku juga suka ngalah kok. Iya sih, kamu suka, cuma aku lebih sering ngalah. Iya, kamu lebih sering. Jadi kalau dia lagi marah, aku gak akan marah lagi, aku diemin aja. Tapi dia malah galak, jadi mendingan aku karena marah. Aku lagi ngomong, tiba-tiba dia sambil malah munggungin kan. Aku lagi ngomong loh padahal. Soalnya dia gak sadar nggak. Sebelum itu dia habis ngapain aku gitu. Ngapain? Ya misalnya habis ngelakuin apa gitu loh. Yang bikin kita tuh jadi ih, kok gak dia gini sih gitu, jadi kayak gitu. Ya udah, oke. Siapa yang paling baper? Siapa yang paling childish? Terlalu kayak anak-anak. Oke, ini lebih. Siapa yang paling sering kangen?